Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nattakhiruha zakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi galbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin, ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Nikmat zahir kalau kita syukuri, maka nikmat zahir akan menjadi nikmat batin. Nikmat dunia kalau kita syukuri, maka nikmat dunia akan menjadi nikmat akhirat. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan termasuk di antara nikmat zahir atau nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita adalah kapan kita memiliki keturunan yang soleh. Keturunan yang soleh. Keturunan yang enggak soleh ya bukan nikmat zahir. Bukan nikmat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwaju tanakahu takfur fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Menikah, jangan sampai enggak nikah. Banyak pemuda-pemudi sekarang enggak nikah, enggak kawin. Karena mereka merasa tanggung jawabnya menikah itu besar, sehingga mending enggak kawin untuk melampiaskan syahwatnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mendatangi lawan jenis atau mendatangi dengan yang sejenis. Hati-hati. Beberapa kali saya dapat sambatan dari orang tua, anaknya baru umur SMA, ada yang SMP. Maaf, isi HP-nya. Alat kelamin laki-laki. Hati-hati. Dalam tanda kutip masih mending laki-laki nonton video porno. Bukan berarti mending, berarti halal ya. Masih ada sisi normalnya. Tapi kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, waduh. Untuk menyembuhkan susah. Untuk diajak tobat susah. Dan pada akhirnya orang seperti ini punya penyakit yang berkelanjutan. Dan penyakit seperti ini menular. Lebih berbahaya daripada penyakit HIV, AIDS, sifilis, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini penyakit bukan penyakit zahir. Penyakit batin. Penyakit batin susah untuk diobati. Tapi kalau penyakit zahir diajak tobat masih bisa. Bukan berarti melegalisir pemuda untuk menonton video porno, bukan. Tapi di antara dua hal ini yang paling berbahaya adalah ketika laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Untuk diobati susah. Untuk diajak kawin, kalau laki-laki zina dengan perempuan misalnya, diajak tobat untuk kawin gampang, selesai. Tapi kalau laki-laki kawin sama laki-laki kan gak mungkin. Terus kalau tobatnya ini gimana? Perempuan suka perempuan terus tobatnya ini gimana? Nah, nikah jangan sampai gak nikah kata Nabi. Kawin jangan sampai gak kawin.
Kalau sudah nikah, kawin, perbanyak keturunan di antara kalian. Perbanyak keturunan di antara kalian. Kenapa? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku adalah nabi yang akan membanggakan banyaknya umatku di hadapan para anbiya nanti di hari kiamat. Ya tentunya yang bisa kita pahami, umat nabi yang dibanggakan nabi di hadapan para nabi, para rasul, para anbiya adalah umat nabi yang soleh. Mana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanggakan kita kalau kita enggak soleh. Hanya sekedar banyak itu yang dibanggakan sama nabi, tapi enggak punya mutu, enggak punya kualitas, enggak. Yang dibanggakan nabi nanti di hari kiamat, di akhirat, di hadapan para nabi terdahulu adalah umatnya nabi yang bertakwa. Umatnya nabi yang soleh. Umatnya nabi yang taat, yang banyak pahala, yang banyak amal solehnya. Itu yang dibanggakan. Jadi kalau kita sebagai orang tua punya keturunan yang soleh, maka anak kita itu akan menjadi anak yang dibanggakan sama nabi. Otomatis kalau anaknya dibanggakan sama nabi, orang tuanya ketularan dibanggakan sama nabi. Otomatis, karena gak mungkin anak yang soleh menjadi anak yang soleh kecuali berkat daripada usaha daripada orang tuanya. Secara umum kan begitu. Karena itu kepingin punya keturunan yang dibanggakan sama nabi. Dari hadis ini bisa kita pahami, ternyata bukan dimulai dari setelah kita menikah. Sebelum kita menikah, nabi perintah kawin ya, nikah ya. Berarti kan belum kawin, kawin. Yang belum nikah, nikah. Kenapa? Aku akan membanggakan banyaknya umatku dalam para anbiya nanti di hari kiamat, di akhirat. Umat gimana? Ummah yang sholihah, umat yang baik. Berarti kalau kita ingin memiliki keturunan yang soleh, sholihah, itu diatur niatnya mulai dari sebelum kawin. Diatur niatnya mulai sebelum kawin. Orang sekarang enggak, niat kawin urusannya cuma dua sih. Apa itu? Dapur, kasur. Dapur, ada yang masak, ada yang masih belanja. Urusan kasur, maaf, ada yang ngasih, ada yang memberi, ada yang menerima. Selesai, enggak lebih dari berat itu. Kalau urusan dapur, mati, selesai. Kalau maaf, urusan kasur, enggak nunggu mati, umur 60-70 juga udah selesai. Udah enggak ada lagi gairah. Udah enggak ada lagi yang namanya syahwat, nafsu. Ada sih, nafsu itu ada, cuman enggak berfungsi sudah. Udah lemah. Kalau urusan dapur, mati selesai. Mana mungkin orang yang mati butuh sama masakan. Mana mungkin istri kalau sudah mati butuh sama belanjanya suami. Kalau urusan kasur, gak nunggu mati malah. Nunggu umur, udah lanjut aja udah gak butuh sama yang namanya kasur. Mau suaminya tidur di mana, mau istrinya tidur di mana, kamar mana, di sofa atau di mana, udah gak perlu lagi. Kenapa? Udah gak ada hajat lagi. Suami udah gak ada hajat lagi sama istrinya, istri sudah gak ada hajat lagi sama suaminya. Berarti kalau kita ingin, loh Bib, lah ini kan sudah kawin semuanya, Bib, lah jenengan bakal punya anak. Atau jenengan mungkin sudah punya anak. Apa jenengan gak ingin punya mantu yang soleh, sehingga darinya menghasilkan cucu yang soleh-soleh. Nah, ini juga penting. Ini juga penting. Kepingin punya keturunan. Mau anak kek, mau cucu kek, mau cicit, terserah. Kapan kita kepingin punya keturunan yang dibanggakan sama nabi di hadapan para anbiya nanti di hari kiamat, di akhirat, dimulai dari proses sebelum kita menikah. Cari calon ibu, calon bapak yang baik buat keturunan kita. Kalau kita belum kawin, saya mau cari pasangan hidup yang bukan sekedar pasangan yang baik untuk saya. Pasangan yang baik untuk urusan dunianya saya, enggak. Saya mau cari pasangan itu yang bahkan baiknya dia sampai kepada keturunan saya. Bahkan manfaat saya menikahi dia sampai nanti ada di akhirat. Terasa sampai nanti ada di akhirat. Cari calon ibu yang solihah untuk keturunan anak kita. Kalau kita sudah punya anak laki-laki, bimbing dia, tuntun anak laki-laki kita untuk gak nyari istri kecuali calon ibu yang baik untuk anaknya dia, untuk cucunya kita. Begitu juga yang perempuan, cari calon bapak, bukan hanya sekedar calon suami. Cari calon bapak yang baik buat bakal anaknya dia. Kalau kita punya anak perempuan juga begitu, arahkan dia, bimbing dia, tuntun dia, motivasi dia
brainwash dia cari suami bukan sekedar suami tapi bapak yang soleh buat kamu, dunia akhiratnya kamu, buat anak-anaknya kamu. Brainwash, jangan golek sing ganteng, golek sing ayu, golek sing gajine sak mini, hati-hati. Seseorang itu dinilai dari ketampanan, kecantikan. Dinilai juga yang kedua daripada kekayaan, harta. Dan yang ketiga dinilai dari agama. Kata Nabi apa? Kalau kepingin beruntung, sukses dunia akhirat, selamat, cari yang agamanya. Syukur-syukur dapat ganteng atau ayu, syukur-syukur dapat yang kaya. Kalaupun enggak, kita enggak kehilangan agamanya. Kalau kita kehilangan agama dari pasangan hidupnya kita atau pasangan hidup anak-anaknya kita, putra-putrinya kita, berarti yang resiko kita bakal kehilangan agama anak cucu keturunan kita. Hati-hati. Nabi sudah ngasih resep 2 × 2 = 4. Itu rumus. Kalau kita salahi rumus, yang salah bukan rumusnya, kita yang salah. Nabi sudah ngasih resep, kepingin punya keturunan yang soleh-soleha, cari yang beragama. Syukur-syukur ayu, ganteng, syukur-syukur kaya, selesai. Kalaupun itu gak dapat, gak apa-apa. Kenapa? Nabi ngasih rumus, kepingin punya keturunan yang soleh-soleha, cari yang agamanya mantap. Itu rumus. Nabi menomorsatukan agama. Nabi menomorduakan ketampanan, kecantikan, dan harta. Bagaimana mungkin kalau rumus yang sudah pakem ini kita balik? Wes urusan akhlak nomor 2. Masalah enggak sholat gampang diatur belakangan. Yang penting kaya, yang penting ayu, yang penting ganteng. Ini sesuai dengan rumusnya Nabi apa enggak kira-kira? Ya, kalau enggak sesuai kira-kira tujuannya sama enggak dengan tujuannya Nabi? Enggak sama. 2 × 2 = 4. Kalau diwali ya enggak bakal, hasilnya enggak bakal sama. Kalau sudah Nabi menomorsatukan, nomorsatukan. Kalau Nabi sudah menomorduakan, nomorduakan. Maka rumus hasilnya pasti akan sama dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadzar bidadiddin taribat ziyadat. Beruntunglah kamu kapan kamu mendapatkan pasangan hidup untuk kamu atau anak cucu keturunannya kamu, menantu-menantunya kamu dengan yang beragama baik. Taribat jadah, maka tanganmu pun gak capek. Artinya apa? Beruntung sudah. Wis, alhamdulillah, saya punya istri, saya punya suami soleh-soleha, saya punya mantu soleh-soleha. Wis, aman, selamat insya Allah. Wis, tinggal punya anak, anaknya insya Allah soleh-soleha. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu ketika ayahnya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi menikahi istrinya, namanya Asy-Syarifah Alawiyah Al-Jufri. Itu niat mereka berdua adalah saya kepingin punya keturunan yang keturunan saya menjadi pelayan umat, pelayan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah keturunan beliau seorang wali besar namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Lihat, dimulai dari sebelum menikah niatnya apa? Coba cross check. Dulu kita sebelum menikah apa niatnya kita? Apa yang kita dapat? Itu gambaran sebagai bahan renungan. Maka kalau kita merasa ada kekurangan, salah dalam noto niat, jangan sampai kesalahan yang sama terulang kepada anak-anaknya kita. Jangan sampai salah niat. Jangan sampai salah menata niat. Nih. Kalau kita cari calon sekedar calon suami, calon istri dari sini, dari sejajar, misalkan sampai ranugrati, ratusan dapat. Laki-laki ganteng ratusan, perempuan ayu ratusan. Masalahnya mereka yang nggak mau sama kita kan gitu. Kalau cuma ngitung tuh kan. Masalahnya satu di antara mereka mau nggak sama kita. Kalau cuma sekedar cari calon suami, calon istri banyak. Tapi kalau cari calon ibu, calon bapak buat keturunan kita, ya Allah, masuk pesantren ada ribuan santrinya, 10 belum tentu dapat. 10 belum tentu dapat. Gimana caranya biar kita berpotensi untuk mendapatkan mereka? Orang-orang yang langka, perempuan-perempuan yang langka, laki-laki yang langka. Maka buat diri kita juga langka. Buat diri kita juga bernilai mahal. Gimana? Ya soleh-solehkan diri kita. Kalau kita soleh, insya Allah kita dapat istri yang soleh secara umum begitu. Walaupun kadang-kadang istrinya solehah, suaminya Fir'aun. Kan begitu. Kadang-kadang suaminya Nabi,
istrinya celaka seperti istrinya Nabi Lut, kan begitu. Tapi secara umum soleh ketemu solehah, solehah ketemu soleh, itu hukum pakem dasar. Lu kan ada begini, ya itu kadang-kadang ya, jangan dihitung sudah, jangan dihitung. Kepingin punya keturunan yang soleh-soleha, cari pendamping hidup yang soleh-soleha, tapi susah nyari pondok pesantren, ribuan santrinya belum tentu 10 dapat. Langkahkan diri kita dengan apa? Buat kita menjadi orang yang baik, sehingga kita nilainya kita sebanding dengan mereka. Barang yang langka itu mahal, kalau nggak punya duit ya bisa beli. Maka buat diri kita mahal sehingga nilainya sebanding. Allah takdirin kita ketemu. Dari situ akhirnya kita punya keturunan yang baik. Begini, saya kasih gambaran. Misal. Anda punya uang triliunan. 1 triliun aja, itu kan 1.000 miliar. 1.000 miliar. Anda mau titip uang cuman senilai 100 juta. Dari 1.000 miliar 100 juta kan sedikit betul. Dikit banget itu. Tapi kan tetap kita ini kalau mau nitip uang 100 juta dari hartanya kita 1 T, tetap kita pilih-pilih kan. Ini uang kira-kira saya titipin siapa nih ya? Biar aman ya. Biar enggak hilang ya. Siapa ya yang amanat, yang bisa dipercaya ya? Siapa yang enggak ceroboh nanti tahu-tahu hilang? Taruh di jok, joknya buka, taruh di rumahnya gak dikunci. Siapa ya? Selektif kan kita? Selektif kan? Badan uangnya kita 1 T. Yang kita mau titip cuma 100 juta, selektif. Maaf, benihnya kita nih laki-laki. Benihnya kita laki-laki. Mau dititipkan kepada rahimnya siapa, kenapa gak pilih-pilih? Begitu juga dengan benih putra-putri kita, kenapa gak dipilih? Kepada rahim perempuan yang bagaimana kita mau titipkan calon atau cikal bakal daripada keturunannya kita. 100 juta pilih-pilih, benihnya anak kita, laki-laki kita, gak pilih-pilih. Apakah 100 juta itu lebih manfaat daripada benih calon keturunan yang soleh? Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, misal bu, atau mungkin ada yang muda, mbak, rahimnya jenengan itu tempat penitipan benihnya laki-laki. Anda punya uang 1 T, ini yang perempuan, punya uang 1 T. Ada orang datang mau pinjam cuma 100 juta, toh. Apa mentang-mentang jenengan kaya, bos, gak usah seleksi, gak usah pilih-pilih. Siapa aja datang kepada saya minjem uang 100 juta, saya kasih. Sapiro, ini sih, uang 100 juta, oh saya punya uang banyak, 1 T, 1000 M, 100 juta, selilit, kasih. Atau kita tetap pilih-pilih. Selektif. Oh, meskipun saya punya uang 1 T, tapi 100 juta ini juga bukan sedikit. Pasti kita pilih-pilih mau ngutangi, ngasih pinjam kepada siapa. Rahimnya Anda atau rahim dari anak perempuan Anda itu lebih mahal daripada 100 juta. Mau dipinjam sama laki-laki kenapa enggak pilih-pilih? Pokok ganteng, pokok sugi, enggak tahu gantengnya itu. Iya. Dari air wudu ataukah gara-gara glowing? Iya. Ataukah gantengnya itu gara-gara banyak tahajud? Atau jangan-jangan mukanya tok yang putih, begitu dibuka dadanya belang sudah. Dibuka tangannya belang sudah. Oh, buatan palsu ternyata. Oh, pokoknya kaya, enggak tahu, enggak dicek. Kayanya dia dari harta yang halal apa dari harta yang haram? Enggak dicek, terus pokoknya ganteng terima loh. Hati-hati, itu secara enggak langsung Anda sudah menjual kehormatan rahim putri Anda kepada orang yang bisa tanggung jawab, yang belum tentu bisa bertanggung jawab. Hati-hati. Orang sekarang 100 juta lebih bernilai daripada, maaf, spermanya lebih mahal dibandingkan rahimnya. Kenapa? Karena enggak bapak ibunya, enggak anak-anaknya, tujuannya sama, duniawi. Pokok ganteng, pokok ayu, pokok sugih, pokok terkenal. Anaknya kita nih, saya mau tanya. Anaknya kita, anak laki-lakinya kita misalnya, mau dikawin sama biduan dangdut, sugih, ayu, terkenal, jutaan followernya, YouTube-nya menghasilkan duit. Iya.
Instagramnya menghasilkan duit, di endorse, wow, dari pabrikan terkenal misalkan, wis enak dok, wis enak dok, jenengan misalkan dari yang hidupnya sederhana langsung jadi orang kaya. Kenapa? Mantunya orang kaya, mantunya orang terkenal. Coba pikir mateng-mateng, ini kita jual anak apa mau cari mantu calon ibu daripada anak yang soleh sebetulnya? Kalau orang sekarang kebanyakan gak bobo ngkul atau bantopat dewi ya. Lah kalau sudah ibunya dangdutan, nanti anaknya kan dangdutan. Lah terus urusan akhiratnya gimana? Anak perempuan datang laki-laki, oh kaya, ganteng, terkenal. Tapi kita nggak tahu sholat apa nggak ya? Bisa jaga diri dari hal-hal yang syubhat, hal-hal yang haram apa nggak ya? Artis, lo jangan-jangan dia ciuman, dia pegangan tangan, dari situ dia dapat duit. Ini dengan cara yang halal apa dengan cara yang haram? Saya mau tanya. Oh, sekapopo, gampang wis urusan guri, sementing suk diri sih. Yang penting kita katut terkenal dulu, begitu kan? Umumnya orang sekarang begitu, ngedol anak. Tapi kalau dikasih sampai ngedol anak, gak terima deh. Dia tidak merasa menjual anak, tapi sebetulnya dia menjual anak demi ngatur pribadinya dia. Yang dia turun nafsu, jadi anaknya dijual dalam tanda kutip untuk nurutin nafsunya dia sendiri, nafsu orang tuanya sendiri. Anaknya kuduman, ditawari sama agensi untuk ngelepas kudung jadi artis terkenal. Anaknya, orang tuanya gimana? Ya gak apa-apa. Banyak yang seperti itu. Kenapa? Ini kan jual anak namanya. Demi nafsunya siapa? Bukan nafsunya anak, nafsunya bapak dewe, nafsunya ibunya sendiri. Gak ini gak suki-suki, bilang kan. Terus nanti tobat, dia tobat. Oh kok tahu dia hidup besok gak tahu kok tobatnya nanti, itu gimana cerita? Rahim itu ibarat ladang. Sementara, maaf, maninya laki-laki ibarat bibit. Keduanya harus berkualitas, ladangnya berkualitas, bibitnya berkualitas. Insya Allah hasilnya juga berkualitas. Hasilnya juga bermutu. Ini prinsip sebetulnya. Dari mulai kita sebelum kawin. Kalau dulu ketika kita sebelum kawin nggak punya prinsip seperti ini, maka jangan sampai anak kita pun juga nggak punya prinsip seperti ini. Sampai kapan kita nggak punya keturunan soleh-soleh? Mau sampai kapan? Anak yang soleh menjadi nikmat nanti di akhirat. Tapi anak yang durhaka, anak yang bikin malu orang tuanya di dunia, dia akan juga bikin malu orang tuanya nanti di akhirat. Malapetaka, anak yang gak soleh, malapetaka buat orang tuanya nanti di akhirat. Karena itu jangan sampai kita salah nuntun anak ketika dia mau kawin, tujuannya apa. Jangan sampai salah menuntun putra putri kita. Nah, nah kalau kita sudah menikah, maka jangan pernah kita ini berpaling daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun status sosial kita, apapun maaf jenis kelamin kita, apapun profesi pekerjaan kita, kiblatnya kita satu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar Allah bersumpah, betul-betul ada pada pribadi mulia Rasulullah yang namanya uswatun hasanatun. Bukan al-uswatul hasanatun. Kalau seandainya Allah berfirman dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi al-uswatul hasanatun, mungkin dalam satu aspek Rasulullah jadi teladan, tapi dalam aspek yang lain Rasulullah bukan teladan. Tapi Allah tidak berfirman begitu. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. General, umum, laki, perempuan, kiblatnya Rasulullah. Muda, tua, kiblatnya Rasulullah. Kaya, miskin, kiblatnya Rasulullah. Bisnismen, ulama, apapun profesi kita, kiblatnya Rasulullah. Pejabat, kiblatnya Rasulullah. Ketika perang, kiblatnya Rasulullah. Di dalam kamar mandi tetap kiblatnya kita Rasulullah. Di dalam kamar sama istri kita, kiblatnya kita tetap Rasulullah. Apapun, mulai dari kita melek sampai merem, mulai dari kita balik sampai mati, gak ada celah buat kita untuk berpaling sebentar saja daripada Rasulullah. Kenapa? Dalam hal ini Rasulullah gak bisa saya tiru. Oh gak bisa, gak ada.
Karena jelas Allah berfirman, Allah berfirman, wahyunya Allah, uswatun hasanah, segala aspek kehidupan kita Rasulullah adalah teladan bagi kita semua, termasuk dalam urusan rumah tangga. Teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hal apa? Romantisme. Oh, keliru kalau kita bilang sinetron lebih romantis daripada kisah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Orang sekarang ngefansnya sama siapa? Ikatan Cinta itu. Ya Allah. Ya Allah. Allah udah siapkan nih manusia sempurna, ngefansnya bukan sama beliau, ngefansnya sama orang yang fiktif. Fiktif. Sinetron, film, telenovela itu dibuat seneng, jadi dibuat seneng, dibuat fiktif. Kalau kita tiru belum tentu nasibnya kita sama dengan mereka. Oh ngono tadi dibulju, oh ngono tadi belum tentu sama. Sinetron mau ditiru gimana? Salah kalau Anda bilang dari film kita bisa ambil pelajaran. Keliru. Lah memangnya Rasulullah ngasih pelajaran buat kita? Kok sampai-sampainya kita bilang dari sinetron kita bisa ambil pelajaran? Lah memangnya ada yang di sinetron tapi enggak ada di Rasulullah sebagai pelajaran? Sebutkan pelajaran yang kita ambil, yang kita punya dari seseorang tapi itu pelajaran enggak ada apa di Rasulullah, sebutkan satu. Masa sinetron 2 jam, misalkan ya film 2 jam, Rasulullah 63 tahun. Yang 2 jam bisa ngalahkan yang 63 tahun, masuk akal? Yang fiktif bisa ngalahkan yang real. Ini ciptaan manusia, sutradara, ini ciptaannya Allah langsung. Ini yang mengarahkan director, ini yang mengarahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Orang sekarang keblinger saking jauhnya dia daripada majelis ilmu sampai dia enggak sadar kalau dia itu blehar, menyimpang, ngefansnya. Ayo. Sampai kadang-kadang ya Allah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kalau sudah ketemu sama pemeran antagonis, itu dibalangi. Ya kayak dia ini betul-betul antagonis, musuh betul sudah. Kalau ketemu sama yang dia senengi, waduh. Cipika, cipiki, ya, kemudian selfie, kemudian histeris nangis, ya Allah. Di mana Rasulullah di hatinya ini? Di mana Rasulullah di hatinya dia? Romantisme, nggak ada yang ngalahin romantisme keluarganya Rasulullah. Pernah sekali waktu Rasulullah pulang dari perang, nyampe di rumah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa radha. Aisyah, buatkan buat saya minuman yang manis. Siap wahai suamiku ya Rasulullah. Bikin teh atau kopi Siti Aisyah. Nggak lama, disajikan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah. Ini Rasulullah, diminum, sekali minum taruh. Ngobrol lama, melepas rindu, melepas kangen antara Rasulullah dan Siti Aisyah. Ngobrol lama-lama Siti Aisyah heran, dari tadi kok diminum cuman sekali minum. Wis, biasanya Rasulullah kalau makan habis, minum habis, ini sekali minum ngobrol 1 jam 2 jam kok gak diumi mana ya, kok gak diminum lagi ya sama Rasulullah. Oh, Siti Aisyah penasarannya tinggi, istri yang paling banyak tanya sama Rasulullah Siti Aisyah. Makanya istrinya Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah. Kenapa penasarannya tinggi? Dan itu hikmahnya. Kenapa Allah takdir beliau menikah dengan Siti Aisyah yang jauh antara usianya Rasulullah dengan Siti Aisyah? Agar apa? Rasulullah meninggal, Siti Aisyah masih bisa meneruskan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa Siti Aisyah menjadi istri yang ditakdir oleh Allah, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah? Walhasil panjang bahasan seperti itu. Tanya, ya Rasulullah, Anda biasanya kalau makan habis, minum habis, ini mulai dari panas sampai dingin ya Rasulullah, sekali Anda minum enggak Anda minum lagi, kenapa ya Rasulullah? Lihat jawaban Rasulullah, Aisyah, ini minuman akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Waduh, enggak romantis gimana kira-kira? Aisyah, ini minuman nih, teh, kopi nih, akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Waduh, mumbul itu Aisyah. Waduh, seneng layang dirayu sama orang sekelas Rasulullah nih. Istrinya kita dirayu, kita gombal. Kita ini gombal, Rasulullah kan jujur, gak pernah gombal. Kita digombal, istrinya kita digombalin sama kita. Udah melayang, gimana Rasulullah gombalin? Bukan gombalin, artinya Rasulullah mengatakan hal seromantis itu kepada Siti Aisyah. Waduh, yang merah pipi Siti Aisyah tambah merah. Aisyah, ini minuman akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Seneng Siti Aisyah, gak lama diminum. Asin. Oh, tapi kan betul kata Rasulullah. Coba yang minum Rasulullah dong, asin sama teh.
Tapi berhubung Siti Aisyah juga ikut minum. Nah, diambil, kemudian dibawa ke dapur, diganti dengan yang manis, kasih gula, disuguhkan. Betul nggak kata Rasulullah? Ini minuman akan lebih nikmat kalau kita minum berdua. Betul. Datang yang kedua lebih nikmat daripada yang pertama. Selesai urusan. Orang sekarang pulang perang, bulan-bulanan nggak ketemu Siti Aisyah. Orang sekarang baru pagi sampai sore kerja, pulang minta bikinkan kopi, keliru ngasih uya, muam. Gak entos. Hah? Urusan kecil jadi urusan besar. Urusan kecil jadi urusan besar. Bojone gak sholat gak ditegur. Bojone gak nutup aurat gak ditegur. Bojone gak jaga mahrum, iya, salaman sana, salaman sini, gak ditegur. Urusan akhirat kurang lebih urusan makanan minuman, streng. Urusan bersihnya rumah, ngamuk lah rumahnya kotor. Ya Allah, babi siang sampai pagi sampai sore, ini Rasulullah bulan-bulanan. Taruhannya nyawa, taruhannya kepala, pulang, capek, butuh kopi, keliru kasih garam. Sederhana Rasulullah, ini minuman akan lebih nikmat kalau kita minum dua, selesai. Selesai, malah mungkin tambah mesra. Kita enggak, yang tadinya mesra tapi melepas kangen, buyar semuanya suasana. Gara-gara apa? Ucapan kita yang tidak proporsional. Dalam urusan dunia yang keluar laknat, caci maki kepada istrinya sendiri, bahkan misalnya suami bilang bodoh kamu ini, yang lebih bodoh ya suaminya. Lah kenapa orang bodoh di kamu? Ayo coba. Anak bodoh, yang lebih bodoh bapaknya. Kenapa enggak bodoh anak kecuali bodohnya orang tua? Kalau orang tuanya pintar, anaknya pintar. Kalau orang tua anaknya bodoh, berarti orang tuanya enggak bisa didik. Kan begitu. Jadi bodoh-bodoh wong itu bodoh-bodoh apa itu? Apalagi kalau keluarga. Sederhana, biasa saja. Loh, Mas kok enggak diminum? Kok enggak dihabisin? Anu, coba gulanya agak sedikit itu enak untuk kelegen ini. Mari, selesai. Oh iya tak Mas, mari. Anu kayaknya ini keliru garam ini. Mungkin guyu setelah itu. Cair suasana, selesai, selesai. Ini enggak car. La haula wa la quwwata illa billah. Orang kalau enggak punya ilmu agama, tindak tanduknya, perilakunya lebih parah daripada binatang. Hati-hati, apa perlunya? Pernah? Ini kita bahas romantismenya Rasulullah. Makanya orang itu jangan jauh-jauh dari Rasulullah. Kalau jauh-jauh dari Rasulullah itu yang dekat setan. Jangan jauh-jauh. Orang sekelas Rasulullah itu terlalu mudah buat kita untuk mencintainya. Sangat mudah buat kita untuk meneladani, mencintai, dan mengagumi Rasulullah. Terlalu mudah buat kita. Bukan hal yang susah. Kenapa? Kurang sempurna apa tuh Rasulullah? Kok susah amat kita ini meneladani beliau? Kita ini kalau kagum sama seseorang, ingin meniru gerak-geriknya, selain Rasulullah ya, selain Nabi, pasti kita pilih-pilih. Ada yang pantas kita tiru, ada yang gak pantas. Pasti itu, nama manusia semulia apapun, pasti ada yang pantas kita tiru, ada yang gak. Tapi untuk Rasulullah, gak perlu dipikir panjang. Apapun pribadi Rasulullah, kita tiru pasti benar, gak mungkin salah. Jadi gampang untuk cinta sama Rasulullah itu. Untuk meneladani Rasulullah juga gampang. Kecuali kalau kita menjadi orang yang gak kenal siapa Rasulullah. Berat untuk kenal dan mencintai, meneladani Rasulullah SAW. Pernah sekali waktu Rasulullah pulang dari safar, dari bagian jauh, nyampe tengah malam. Rasulullah sampai di Masjid Nabawi sholat dua rakaat, sholat datang daripada bepergian, gundum minas safar namanya, sholat dua rakaat. Udah, karena Masjid Nabawi dengan rumah Siti Aisyah itu dekat, maka Rasulullah pulang. Ketika mau ketuk pintu mikir Rasulullah, ini kan sudah tengah malam ya, jangan-jangan Aisyah di dalam sudah tidur. Ini kalau saya ketuk pintu kan kesian, kan capek. Waduh, ya wis, enggak saya ketuk pintunya wis. Terus gimana? Ya udah, Rasulullah menggelar surbannya ada di balik pintu yang mengarah keluar, tidur ada di situ. Tidur ada di situ. Siti Aisyah di dalam bingung, kok enggak pulang-pulang ya Rasulullah ini ya. Bingung Siti Aisyah, udah enggak kuat, mata ngantuk, capek. Mau istirahat, khawatir suaminya Rasulullah ketuk pintu, beliau enggak dengar. Dan yo betapa durhakanya, kata Siti Aisyah, saya sebagai istri punya suami sekelas Rasulullah ketuk pintu saya enggak dengar dibukain. Aduh, tapi mata enggak kuat gimana ya? Sekiranya Rasulullah ketuk pintu saya dengar walaupun saya tidur. Oh, gampang. Gimana? Siti Aisyah gelar kain, di balik pintu yang arah ke dalam. Yang satu ngeregani bojo sing wedok, yang satu lagi ngeregani bojo sing lanang.
istri sekarang gak duit orang. La haula wala quwwata illa billah. Dah, romantis apa enggak? Masa Romeo Juliet lebih dikagumi daripada romantis macam seperti ini? Romeo Juliet fiktif, kemudian minum racun mati bareng. Lah ini Rasulullah hidup dalam keadaan bahagia sampai meninggalnya. Lah kok kita bingung sama tokoh-tokoh fiktif sampai lupa bagaimana kita ini seharusnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laik. Tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali dia adalah laki-laki yang mulia, dan tidak ada yang menghardik atau merendahkan martabat seorang istri, seorang perempuan, kecuali dia justru yang biadab. Kecuali justru yang laki-laki adalah yang biadab. Khairukum khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, ada yang paling baik kepada istrinya, keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kepada istriku, kepada anakku, aku adalah yang paling baik kepada mereka. Artinya enggak ada sebaik-baiknya manusia yang kebaikannya dia mengalahkan daripada kebaikannya Rasulullah SAW. Semulia-mulianya manusia, tidak ada yang mengalahkan kemuliaannya Rasulullah SAW. Pernah ada satu sahabat punya istri keren, memelan, cerewet, sampai dia bingung cari solusi sama siapa ya. Waktu itu Sayyidina Umar sebagai khalifah, sebagai khalifah. Enggak ada lagi sudah, Sayyidina Umar kan tegas, keras. Belajar sama Sayyidina Umar aja dah. Cara ngatasi istri yang cerewet ngomelan gimana? Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak lama istri Sayyidina Umar manggil Sayyidina Umar masuk ke dalam. Rumah Sayyidina Umar kecil. Jadi kalau sudah yang di dalam ngangkat keras, ngangkat suaranya sedikit keras, yang di luar denger. Cilik omahe. Dulu enggak ada tembok seperti rumahnya kita berkotak-kotak gitu. Walhasil dipanggil Sayyidina Umar masuk ke dalam. Diomeli sama istrinya Sayyidina Umar. Wah tepat, katanya si sahabat di sana. Wah tepat, pas. Saya kepingin tahu apa nih responnya Sayyidina Umar. Diperhatikan 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Lah kok menengok. Lah ini cara, ini namanya saya cari obat gak dapat obat ya. Percuma minta jawaban solusi kepada Sayyidina Umar Ismulim, gak pakai pamitan, gak pakai salam pulang. Sayyidina Umar gak lama keluar, lu udah ngerti tamu. Cari Uber, pulang, balik. Masuk, salam pulang, gak pakai izin, gak pakai salam, gak pamit. Masuk, kenapa kamu ini? Apa hajatnya kamu sini? Katanya ada hajat, belum selesai hajatnya kok sudah pulang, gak pamit lagi. Lah iya Umar, saya datang ke sini hajatnya saya karena saya ingin cari jalan keluar, solusi. Saya punya istri di rumah ngomel, cerewet, ngamuan. Lah saya ini bingung gimana caranya istri saya nurut sama saya. Ojo ngomelan, ojo cerewet gitu loh. Nurut sama saya, tunduk patuh sama saya cari solusi, datang ke sini. Lah kok ketepaan jenengan dipanggil sama istrinya, ternyata istrinya jenengan lebih kereng daripada istrinya saya. Tapi saya lihat responnya jenengan lah kok menengtok. Ya berarti percuma. Saya cari jawaban, enggak dapat jawaban dari Anda seperti ini. Enggak lama Abdullah putra Sayyidina Umar bawa kayak nampan begitu sama minuman, makanan, roti taruh. Fulan saya mau tanya. Ini Abdullah nih. Ini Abdullah. Yang hamil siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Kapan lahir? Yang melahirkan siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Kapan lahir? Yang 2 tahun nyusoni siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang nyewoi, yang mandikan, yang berseni, yang ngeloni, yang ini, yang itu, Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Anaknya siapa? Anaknya Umar. Mana ada anak nasabnya kepada ibu. Istrinya, anaknya Umar. Nih, makanan nih, minuman, nih roti nih. Giling, yang giling Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang bikin adonan, yang masak, yang ini, yang ngukus, yang macam-macam udah. Siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang makan siapa nih sekarang? Yang makan nih siapa? Istrinya Umar, Umar. Umar. Nih, kamu lihat nih bajunya Umar nih. Bersih, wangi, rapi, suci. Yang bersihkan siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Yang bikin wangi siapa? Umar apa istrinya Umar? Istrinya Umar. Istrinya. Yang make siapa? Yang kelihatan ganteng siapa? Umar apa istrinya Umar? Umar. Ini rumah nih kelihatan bersih seperti ini.
Enggak ada kotoran sama sekali, dipel, disapu, lap, dilap kacanya misalkan kalau orang sekarang. Yang repot itu siapa? Umar apa istrinya Umar? Ya istrinya Umar. Tapi orang bilang ini rumahnya siapa? Umar. Ndalah cuma diomeli enggak sampai 1 jam. Mosok sabar enggak iso. Istri saya di dalam sudah capek luar biasa. Ini ibu-ibu belakang paling seneng ini sudah. Bu, ini bukan dalil jangan pulang rungokno, Mas. Wah, ini bukan dalil kebolehan istri ngomeli suami. Yang kita bahas gimana sabarnya Sayyidina Umar. Itu aja, jangan lebar. Oh, istri berarti boleh ya ngomeli. Oh, ini enggak paham tujuannya ini maksudnya. Istri juga begitu harus soleha. Gimana idza nadharta ilaiha sarratka? Istri yang soleha itu jika kamu lihat, kamu pandang, itu nyenengno. Orang sekarang enggak dibelikan make up oleh suaminya, enggak taunya dipakai untuk orang lain. Ketok ayu nang ngarepe wong liya. Kondangan ayu, kadang-kadang pengajian ayu-ayuan. Ayo pakai minyak wangi jarak 100 meter, udah kecium baunya misalkan. Ayo menor. Ayo kadang-kadang umur 70. Waduh, merah lipstiknya. 70 sudah umurnya kayak bujaya sampai. Walhasil ya idza nadharta ilaiha sarratka. Suami kalau mandang istri nyenengno. Jadi enggak kelihatan wangi, kelihatan cantik di depan orang lain, di depan suami. Yang bau terasi, yang bau ompol, yang bau bawang, yang bau dapur, yang rambutnya waduh uraan, iya, kemudian yang kecut, yang kalau enggak ada acara enggak mandi. Ini ayu depan orang lain, bukan depannya dia. Ini bakti sama orang lain namanya, bukan bakti sama suami. Surganya dia sebagai istri di depan orang lain atau di depan suami? Di depan suami. Yang kedua, wa idza amarta ata'atka, istri yang soleha adalah istri yang kalau diperintah sama suami nurut. Nggih, siap. Wis. Selama bukan perintah untuk maksiat atau meninggalkan ketaatan kewajiban. Wis. Pernah sahabat ketika datang Rasulullah, ini sahabat spontan sujud. Sujud kepada Rasulullah. Bangun, bangun. Enggak boleh. Seandainya manusia boleh sujud sama manusia, niscaya yang wajib istri sujud kepada suami. Seandainya boleh manusia sujud kepada manusia, istri wajib sujud kepada suami. Jelas ini. Tapi kan enggak boleh. Berarti saking besarnya kemuliaan suami di sisi Allah, kalau seandainya ada manusia boleh sujud sama manusia, istri wajib sujud kepada suami. Begitu wajibnya seorang istri untuk patuh nurut kepada suami. Apa yang diperintahkan suami, lakukan. Saya mau tanya, rumah tangga kalau berhasil iya, yang istri kan juga merasakan keuntungannya. Tapi rumah tangga kalau gagal, yang paling merasakan dampaknya adalah suami. Ibarat, maaf, bis kecelakaan. Yang paling dicari siapa? Kernet apa sopir? Sopir. Kernet ya, kecipratan. Sama rumah tangga ini, kalau misalkan salah ngambil keputusan suami, yang paling bertanggung jawab juga suami. Jadi istri itu, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, istrinya ketika malam pertama itu ya, sekarang kawin, besok diajak dakwah, pergi keluar kota untuk dakwah. Itu istrinya cuma bilang siap, enggak ngomong ini malam pertama, ini kita baru kawin, masih capek, masih ini, masih itu, mbok ya kapan-kapan. Enggak. Yang suami besok langsung berdakwah, ngajak istrinya, saya urusan laki-laki, kamu urusan perempuan ya. Langsung Senin kawin, Selasa langsung dakwah. Apa jawaban istrinya? Siap. Yes. Nuruti suami dalam urusan dunia itu adalah surganya istri. Yeah. Gini, banyak suami yang lupa kalau orang tuanya, bapak ibunya nomor satu dibanding istrinya. Banyak istri yang lupa kalau suaminya nomor satu dibandingkan orang tuanya. Pokoknya enak, Bim. Saya kasih gambaran. Ketika anak perempuan kita kawin,
Kalau anak perempuan kita berbuat dosa setelah kawin, berbuat dosa, dosanya kembali ke orang tua atau kepada suami? Tapi kan dia lahir, dia sekolah, dia dididik. Berapa tahun, mau tanya? Misal menikah anak perempuan kita umur 25 tahun. Urusan dosa itu mulai balik. Anggap umur 12 balik sampai 25, berarti kan 13 tahun. Orang tua nanggung dosanya anak, anak perempuannya. Lah setelah kawin dari umur 25, berapa tahun? Suaminya nanggung dosanya istrinya, anak perempuannya kita. Umur 25, menikah sampai misal umur 60, 35 tahun, lah orang tuanya nanggung cuma 13 tahun, lah suaminya nanggung dosanya 35 tahun. Banyak istri lupa kalau suami itu nomor satu dibanding orang tuanya. Banyak orang tua yang lupa kalau suaminya itu nomor banyak orang tua yang lupa bahwa suami anaknya nomor satu dibandingkan mereka. Sadar diri dong harusnya. Saya kalau punya anak perempuan, lu tau ambil bonjo, bukan memprovokasi. Oh, jalo pegat, konayu, anak sopo, lu. Ini orang tua apa seperti ini? Selagi bukan dalam urusan kekerasan fisik atau apa, misalnya mungkin anak kita ngalem, mungkin anak kita ini nuntut sesuatu dan seterusnya yang belum bisa dipenuhi oleh suami, terus memprovokasi, enggak. Banyak istri juga lupa kalau suaminya perlu menomorsatukan orang tuanya daripada dirinya sendiri. Ini semuanya nih intinya di ilmu agama. Kalau dalam ilmu agama mereka sebagai orang tua faham, sebagai suami faham, sebagai istri faham, ini enggak akan ada masalah. Istri kalau punya ilmu agama tahu suami nomor satu. Suami kalau punya ilmu agama tahu orang tuanya nomor satu. Orang tua kalau punya ilmu agama tahu bahwa anak perempuannya ini suami nomor satu bagi daripada orang tuanya. Istri kalau punya ilmu agama juga dia tahu, dia sadar bahwa suaminya juga punya orang tua. Bapak ibunya lebih nomor satu daripada dirinya. Masing-masing bisa menempatkan sesuai dengan porsinya. Enggak akan ada clash. Walaupun pasti ada kerikil, ada cobaan, ya pasti sunatullah itu sudah. Tapi dengan ilmu agama meminimalisir itu semuanya. Kita menghadapi sesuatu dengan proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Otomatis itu akan mengurangi resiko macam-macam tidak kita harapkan sama sekali. Terakhir, perempuan yang solehah adalah perempuan hafidhat kafi nafsiha wa malik, adalah perempuan yang bisa jaga kehormatan keluarga dan jaga harga hartanya suami. Bukan suami pulang Shopee, Bukalapak, Lazada, bon-bonan kabeh, enggak dong. Iya, suaminya kerja bukan ketemu surga dunia, neraka dunia. Nah, jadi intinya keturunan yang soleh-solehah bisa kita dapat kalau dari sebelum menikah, ketika menikah sampai kita sudah punya anak, kita enggak pernah salah niat. Kita selalu tetap konsen fokus bagaimana caranya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan iya Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita keturunan yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita kalau belum menikah Allah takdir kita ketemu punya jodoh yang soleh-soleha. Mudah-mudahan anak-anak kita kapan tiba waktunya mereka untuk menikah, Allah pertemukan kita dengan menantu-menantu yang soleh-soleha. Mudah-mudahan kita dikasih senang oleh Allah dunia akhirat sebagaimana kita senang dengan istri kita, dengan suami kita, anak-anak kita di dunia. Mudah-mudahan sambung kesenangan kebahagiaan itu sampai ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita adalah anak yang nulung kita nanti di akhirat, bukan anak yang justru gandoli orang tuanya kapan orang tuanya mau selamat untuk masuk surga sehingga orang tuanya celaka masuk neraka, waliyadu billah min dzalik. Dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang mudah untuk kita amalkan, ilmu yang menjadi saksi akan kebaikan kita, bukan saksi yang justru memberatkan kita. Dan mudah-mudahan dari ini semuanya kita menjadi orang yang semakin cinta, kagum dan mengidolakan baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa la aqulu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.